terkasih, mari kita sama-sama bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita, kita berdoa. Karena kasih-Mu kami ada Tuhan, dan karena karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang begitu berharga Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Biar Tuhan sendiri yang memegang seluruh kehidupan kami. Biar seluruh apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, biarlah Tuhan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Pengharapan kami seluruhnya kami taruhkan kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa dan dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 25. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Kedalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercelah. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepada-Mu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung pada-Mu di hadapan manusia.
Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepada-Mu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar-Nya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku ku beritahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepada-Mu jalan yang harus Kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepada-Mu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati Engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 22. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah bagi-Nya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum.
bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan Dia perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biar Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan menumbuhkan hikmat dalam hidup kami, biar firman-Mu terus menguatkan kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kami menjalani hari ini, kami percaya Engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.